Saudara, para pengguna kendaraan menggeruduk SPBU swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka curiga Pertalite yang dibeli bercampur air karena kendaraannya mogok setelah mengisi bahan bakar. Para pengendara sepeda motor ini meminta pertanggungjawaban pihak SPBU yang diduga menjual Pertalite bercampur air. Sejumlah pengendara mengaku kendaraan mereka mogok tidak jauh dari SPBU pasca mengisi bahan bakar. Setelah mogok dan diperiksa, ternyata bahan bakar kendaraannya bercampur air. Saya pertama mau ngisi, normal jalan biasa, dan setelah isi, mungkin ada air di apa namanya di injeksinya masih ada tersisa bensin, sampai di kejaksaan lewat mati duduk kayak oh kosong nih, kayak gimana sih, kayak kalkulator kotor lah gitulah, mati langsung sok. Udah saya panggil orang bengkel, buka rataknya, buang keluar airnya seperti ini. Selasa pagi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi mendatangi SPBU di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi untuk mengambil sampel BBM. Pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui penyebab bercampurnya Pertalite dengan air di SPBU. Dugaan sementara, ada kebocoran di bagian tangki penampungan BBM. Ini indikasinya ada kebocoran di bawah. Pak, jadi bukan hal yang disengaja oleh SPBU. Dari penglihatan kasat mata itu memang ada bercampur air, Pak, atau gimana, Pak? Kalau sementara ini, ya, sementara ini. Masih ya, Pak, sampai pagi ini? Nanti ada pengecekan, apakah itu kebocorannya dari, karena kan kita dekat sungai, Pak. Okay. Jadi kebocorannya dari mana, nanti pastinya akan diverifikasi. Saudara, informasi terkini terkait SPBU yang menjual BBM bercampur air di Kota Bekasi akan dilaporkan Alexander Blegur. Alex, siapa saja tadi yang ikut investigasi di SPBU yang menjual BBM bercampur air ini? Bagaimana hasil investigasinya? Baik, Ivo dan saudara, memang pasca kejadian dugaan kendaraan para pengendara yang mogok akibat dugaan tercampurnya bahan bakar Pertalite dengan air ini menjadi kasusnya terus bergulir. Hingga tadi pagi ini memang beberapa orang dari pihak Pertamina bersama dengan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi serta kepolisian ini masih melakukan investigasi seperti itu di SPBU di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bekasi. Memang dari hasil investigasi ini memang tidak instan seperti itu hasilnya, karena memang masih membutuhkan waktu. Namun memang ada indikasi dugaan Pertalite bercampur dengan air ini, adanya dugaan karena adanya kebocoran di bagian bawah tangki SPBU. Ivo. Berarti ini kan kejadiannya sempat menghebohkan. Apakah ada begitu banyak motor yang mogok setelah mengisi bahan bakar dari SPBU ini? Berapa banyak pengendara motor yang mengaku bahwa motornya rusak setelah mengisi BBM dari sana? Ya, memang dari konfirmasi ke pihak pengelola SPBU, kami belum bisa mendapatkan keterangan resmi seperti itu terkait dengan berapa banyak para pengendara yang komplain atau meminta pertanggungjawaban akibat mesin kendaraannya, baik itu roda 2 maupun roda 4, yang mengalami mogok akibat dampak dari bercampurnya bahan bakar Pertalite dengan air. Namun memang saat ini pihak pengelola mengatakan bahwa mereka telah bertanggung jawab seperti itu dengan mengganti kerusakan baik itu dari pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4. Sementara itu memang dari pihak pengelola maupun pihak Pertamina belum mengeluarkan statement resmi atau keterangan resmi terkait dengan adanya Pertalite atau bahan bakar Pertalite ini bercampur air. Ivo. Berarti pihak SPBU mengaku sudah bertanggung jawab ya kepada para pemilik motor yang motornya mengalami kerusakan setelah mengisi BBM di sana? Betul, memang kami saat ini tadi pagi tepatnya memang telah mengkonfirmasi ke salah satu pengurus dari atau pengelola dari SPBU bahwa mereka telah menyelesaikan kepada para pengendara yang memang motor ataupun mobilnya mengalami masalah atau mogok seperti itu.
Dan juga memang kami telah coba mencari penjelasan dari para pengendara tadi malam, memang mereka yang datang telah mendapat penjelasan dari pihak pengelola SPBU bahwa akan dilakukan penggantian pada malam hari kemarin. Seperti baik, itu, Ivo. Alex, ini yang ketahuan bercampur air, apakah hanya BBM jenis Pertalite atau BBM jenis lain? Ya, memang kalau dilihat dari semalam itu dari para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, memang hanya bahan bakar jenis Pertalite yang bercampur air. Namun memang dari investigasi yang dilakukan oleh pihak Pertamina, Disperindak Kota Bekasi maupun kepolisian, dari bukan hanya sampel yang diambil, bukan hanya dari Pertalite, tapi juga dari Pertamax dan juga Dexpat yang tersedia di SPBU di Jalan Insinyur Haji Juanda. Mereka tidak hanya memeriksa sampel dari Pertalite, tapi juga bahan bakar jenis lainnya, Ivo. Apa hasilnya, Alex, setelah sampel-sampel ini sudah dikumpulkan? Kalau yang Pertalite sudah ketahuan bercampur air, bagaimana dengan BBM jenis lain? Ya, memang dari kita konfirmasi ke Disperindak, seperti itu memang indikasi bercampurnya air itu hanya terjadi di bahan bakar jenis Pertalite. Namun memang kita akan lebih memastikan untuk mengambil sampel dari Dextek dan juga dari Pertamax, seperti itu, untuk melihat apakah memang ada campuran air pada kedua bahan bakar tersebut. Namun memang saat ini juga dari Pertamina dan pihak pengelola belum bisa memastikan kapan hasil dari investigasi atau sampel yang akan dilakukan di tes di laboratorium. Mereka belum bisa memastikan kapan hasilnya itu akan keluar. Ivo. Baik, jurnalis Kompas TV Alexander Blegur melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Alex, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.